Kembali berjumpa pemirsa bersama saya di Kang Aib Channel. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kediaman rumah Dai Kondang Kabupaten Ciamis, yaitu Kiai Haji Muhammad Ridwan. Nah, karena ada kabar pangersa Sonal Mukarom sedang sakit, jadi saya bersama rekan-rekan dari IDMI ya sengaja kesini menjenguk Syaunal Mukarom guru kita semua, yaitu Kiai Haji Muhammad Ridwan. Di sini juga hadir youtuber, nah youtuber Asep Mausul. Nah ini youtuber guys ya, jangan lupa tolong ya, tolong di subscribe nih channelnya Asep Mausul ya Kang. Asep Mausul betul. Iya. Nah, banyak sekali rekan-rekan. Nah, di sini juga ada ini Wakil Ketua Umum IDMI, Sena Ustaz Irfan Surahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita sebagai anggota IDMI, Ikatan Dai Muda Indonesia Kabupaten Ciamis, semakin menjadikan Kabupaten Ciamis Indonesia ini semakin maju. Amin. Tidak boleh kita terkalahkan oleh orang-orang kafir-kafir, tetapi kita sebagai orang-orang Islam, yuk jayakan Islam, Indonesia semakin maju menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbal alamin. Nah, ada juga di sini youtuber nih, youtuber Ciamis Ahmad Royani Al-Bantani ya. Jangan lupa di subscribe juga Ahmad Royani. Dai ini juga dai ya. Dai Ciamis, Dai Kondang Ciamis. Jangan lupa di subscribe channelnya. Nah, ini kesepuhan dari Panjalu juga hadir, alhamdulillah. Sana kesepuhan, alhamdulillah, saya sangat bangga sekali ya di sini. Oke, pemirsa, kita akan lanjut ke sebelah sana. Nah, di sana ada tempat nangkring ya. Nah, di sini di Jalan Raya Kawali Ciamis, kediaman Syaunal Mukarom guru kita semua, Kiai Haji Muhammad Ridwan ya, yang sering tampil dari panggung ke panggung menyiarkan agama lewat dakwah dan nada. Ada tulisan di sana itu, Terajana Teangan Ridho Allah Jauhan Narkoba. Nah, kebetulan cuaca sekarang pukul 1 lewat hujan. Nah, ini kendaraannya di sebelah sana. Nah, ini pemirsa. Oh, gelap ya. Ini gerasinya, guys. Ini santri. Oh. Santri sedang menunggu. Di sini saya bersama rekan-rekan dari IDMI, Ikatan Dai Muda Kabupaten Ciamis. Nah, alhamdulillah guru-guru kita dari IDMI, Ikatan Dai Muda Indonesia Kabupaten Ciamis, bisa bersuhan bersilaturahmi ke guru kita semua, yaitu Kiai Haji Muhammad Ridwan. Ada kesepuhan dari Panjalu, kemudian dari Cilengsir, dan ini dari mana Pak? Darja Desa. Nah, itu Kiai Ruhai dari Ciamis, Kori, Ketua IDMI sendiri juga alhamdulillah hadir, Pak Ketua. Nah, dan kesepuhan juga dari Pamarican, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya,
itu dari YouTuber Kiai Haji Asep Mosul dari Ciamis juga, dan ini dari Ancah, dan ini yang terakhir dari Ciarubeti. Nah, ini semua guru-guru kita semua hadir di sini bersuan bersilaturahmi ke guru kita semua, yaitu Kiai Haji Muhammad Ridwan yang kebetulan sekarang sedang diberikan ujian ya, kurang sehat gitu. Jadi mohon doanya dari teman-teman semua. Semoga guru kita semua bisa sembuh kembali dan bisa beraktivitas bergabung sama kita di IDMI. Dan kebetulan pemirsa, cuaca hari ini di Kabupaten Ciamis sedang hujan, turun hujan yang sangat deras sekali. Ya. Oh. Ya. Oke pemirsa, mungkin itu saja liputan kali ini ya, silaturahmi ke Dai Kabupaten Ciamis yang berada di Jalan Raya Ciamis Kawali. Mudah-mudahan video tersebut dapat menghibur teman-teman semua di mana saja berada. Insya Allah kita berjumpa kembali dalam konten-konten yang lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.